Halo The Beaters, berjumpa lagi bersama saya Gerina di The Beat Podcast. Acara yang selalu bikin Anda kangen ya. Habis ini nonton jangan terkangen-kangen ya ngeliatin saya. Oke, kita kedatangan tamu spesial nih hari ini. Ada Pak Willy. Halo dulu Pak Willy dengan The Beaters semua yang lagi nonton. Iya. Halo Mas Reza. Halo. Iya, jadi The Beaters, ini Pak Willy merupakan salah satu kepala divisi dari PT Citra Intirama yang merupakan perusahaan distribusi alat musik dan audio pro terbesar di Indonesia. Di mana salah satu brand yang dipegang oleh Pak Willy adalah brand gitar Tanglewood dan ampli Blackstar. Kemudian juga ada Mas Reza sebagai produk spesialis gitar relate dari PT Citra Intirama. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Dari siapa dulu? Dari Mas Reza boleh, dari Pak Willy boleh. Ayo shoot dulu deh kalau gitu. Dari kita berdua sih ya lebih baik. Yeah. Sekarang bentar lagi mau flight ya. Oke. Jadi sebelum pindah, flight kita pindah kota lagi. Oke. Jadi sebelum flight kita harus ngobrol bincang seru dulu nih. Oke. Itu. Bincang seru berfaedah ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol nih ya sama Pak Willy dan Mas Reza ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Pak Willy dan Mas Reza ya. Pertanyaan pertama nih, siap-siap di sidang ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana sih pandangan Pak Willy tentang musisi di Bali? Iya, boleh dijelaskan kepada para The Beaters. Silakan Pak Willy. Kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, sebenarnya di Bali ini banyak sekali musisi hebat dari segi permainannya. Cuman sayang sekali di antara mereka itu jarang sekali ada yang terekspos. Banyak lah. Boleh jadi. Ya, Mas Reza mungkin. Ya, jadi ya benar apa yang Pak Willy bilang. Ini saya bisa lanjutkan ya, memang banyak yang kurang terekspos. Walaupun yang ke-expose pun juga banyak ya. Cuma mungkin dari kita sebagai distributor mungkin melihat hal ini, kita ada inisiatif untuk mengajak kerjasama. Misalnya contohnya kayak sekarang kita sama The Beat. Iya. Misalnya The Beat itu kita anggap sebagai satu dealer yang mungkin bisa dibilang bisa mewakili Bali dari segi misalnya dia suka nge-push musisi atau dia suka bikin event. Nah, hal-hal itu yang mungkin bisa kita lakukan bersama dan kita untuk selaku membantu ya, betul. Dan kita sebagai selaku distributor bisa memberikan support lewat mungkin kalau di sini The Beat untuk memberikan event atau platform atau wadah untuk musisi-musisi yang sudah ada progres dan maupun yang sebenarnya ada progres namun tidak terekspos, mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan itu karena kita sama-sama bekerja sama untuk menyediakan wadah untuk mereka gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan banyak beberapa musisi yang belum terekspos nih. Yeah. Mungkin apa ada kegiatan apa yang kita bisa buat mungkin selain dari yang kemarin kita sudah beberapa kali bikin ya, mungkin dari Pak Willy atau Mas Reza, ada kegiatan apa mungkin yang bisa kita buat bersama agar musisi Bali ini bisa terus berkreasi dan makin lagi terekspos kita. Mungkin untuk kedepannya mungkin kita akan lebih perbanyak lagi untuk acara-acara kompetisi. Yang kedua, mungkin yang akan saya jalanin di tahun depan ini adalah support untuk para musisi-musisi yang belum terekspos ini. Seperti apa, support alat untuk pembuatan video klip ya. Oh iya, oke. Oke, lanjut Pak Willy. Mungkin kita juga bisa kerjasama dengan musisi-musisi senior yang ada di Bali mengadakan workshop-workshop di ya, setiap daerah-daerah, masterclass. Iya. Ya. Oke. Dari Mas Reza mungkin? Ya itu bagus. Iya. Idenya bagus. Ya paling itu mungkin dari kita. Ya pasti kita akan terus menggandeng The Beat karena yang saya suka dari The Beat sih ya itu inisiatif
terus kerja langsung itu enak, mau diajak apa-apa tuh enak. Yeah. Gak kayak pasif, dia tuh lebih tuh aktif. Ya, kenapa debit aktif nih, saya ada salah satu alasannya. Karena owner kita juga aktif sekali memang menyuburkan ide-ide emasnya. Tepuk tangan dulu dong tempatnya kita, was ya. Jadi kita habis ada kemarin gimana ada Indonesia, terus sekarang ada lagi fokus tik. Ya, mudah-mudahan setelah ini juga kita bisa terus dari debit Bali juga bisa bekerja sama terus dengan dari PT Cinta Intirama nanti di support terus sama PT Citra Intirama. Ya, baik. Oke, sekarang saya akan menanyakan tentang pekerjaan nih dari Pak Willy dan Mas Resa di PT Citra Intirama. Jadi misalkan tadi kan Pak Willy sebagai kepala divisi ya, dan itu seperti apa sih Pak pekerjaannya dan apa aja mungkin kegiatannya gitu, lebih kemana sih gitu. Kan pasti mereka penasaran nih, kepala divisi dari PT Citra Intirama ngapain aja ya gitu, boleh dijelaskan nih. Saya lebih cenderung arahnya lebih ke distribusi ya. Okay. Distribusi branding sama promosi untuk brand-brand baru yang ada di Citra Intirama sih. Sekaligus mengawasi sosial media ya yang ada di kantor. Paling itu aja sih kerjanya. Jadi lumayan banyak apa namanya cakupannya ya. Cakupannya jadi itu luas sih. Bukan hanya apa namanya mengurus distribusi juga, tapi sosial media juga. Jadi biar lebih menarik gitu. Oke, kalau misalnya Mas Resa, PSD ya, boleh dijelaskan apa sih PSD? PSD itu sebenarnya singkatannya dari Product Specialist Department. Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau mau saya jelaskan, mungkin secara struktural yang jelas ya gitu. Di kantor kita itu mungkin ada dua, dari tim sales dan tim marketing. Nah, Pak Willy ini masuk ke tim sales. Oke, di penjualan gitu. Ya betul, kalau saya tim marketing itu mungkin kita di kantor sebutnya sebagai tim support. Jadi di tim support ini ada tiga departemen, ada social media, terus ada product specialist kita, saya, dan yang terakhir ada promosi. Promosi. Nah, tiga ini kita yang menjalankan secara struktural kantor ya, yang menjalankan promotion activity dan sebagainya. Kalau di sales itu kan mungkin lebih intens di penjualan, tapi pada kenyataannya di lapangan ya apa yang bisa kita kerjakan sih kita kerjakan semua. Iya, jadi semua aja ya, karena mungkin kadang-kadang gini, misalnya dari sisi sales, misalnya Pak Willy, entah mungkin tiba-tiba dia yang punya kenalan siapa bisa digarap, atau misalnya saya punya kenalan siapa, mungkin secara kantor, kerjaan saya di kantor misalnya enggak yang lebih jobdesknya cuman mungkin jobdesknya itu, tapi ternyata di lapangan kita memang mau enggak mau ya harus saling kerja sama juga kan gitu ya, saling bantu membantu gitu enggak sih? Iya, betul banget. Secara di lapangannya lebih gitu deh. Enggak, enggak terstruktural banget ya. Tak tertulis itu. Iya. Tak tertulis semuanya inisiatif. Tak tertulis ya, pokoknya inisiatif aja. Oke, tadi saya sempat bilang brand yang dipegang oleh Pak Willy adalah salah satunya gitar Tanglewood dan ampli Blackstar. Itu ada bajunya Blackstar itu ya. Bisa nanti kalau ada beli gitar Tanglewood atau ampli Blackstar di The Beat Music Store ya. The Beat Music Store adalah authorized dealer resminya ya. Jadi pasti bakal dapat baju. jadi langsung saja ke The Beat Music Store ya. Harganya dijamin terjangkau dan kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Nah, jadi Tanglewood dan Blackstar kan kemarin juga sempat menjadi salah satu sponsor di acara Focus Tik kita yang Debit Bali bikin gitu kan. Nah, menurut Pak Willy nih sebagai salah satu sponsor, bagaimana sih acara Focus Tik kemarin dan gimana komentarnya tentang peserta-pesertanya juga yang ikut gitu? Kalau dari pandangan saya sih acaranya luar biasa ya. Luar biasa dan kental dengan budaya ya, kebudayaan Bali ya. Kalau dari pesertanya sendiri sih cukup kreatif lah dari segi kostum segala macam. Ya, effort banget ya. Effort mereka banget. Bener-bener niat banget untuk menampilkan yang terbaik. Iya.
Oke, kalau Mas Resa gimana nih pendapatnya tentang Fokus Tik kemarin? Kayak nonton tuh dari awal sampai nggak skip nontonnya, lo full nontonnya Mas Resa. Bagus, acaranya bagus banget. Karena menurut saya itu wadah yang baik, terutama untuk musik-musik yang di luar musik pop ya. Iya. Yeah. Apalagi ketika kemarin kita nonton pesertanya banyak alat musik tradisional. Bener. Dan itu salah satu ajang yang bisa mendorong musik itu. Iya, gitu. Jadi lebih melestarikan lagi iya, ya. Iya, benar banget. Alat-alat musik tradisional, apalagi zaman sekarang gitu kan ya, banyaknya musik yang EDM gitu kan. Iya, iya. Jadi biar tidak lekang oleh waktu, apalagi kemarin kayaknya banyak juga peserta yang anak-anak ya. Yeah. Mereka udah masih apa namanya? Semangat juga untuk belajar alat musik tradisional gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan kita membahas tentang alat musik tradisional. Nah, menurut Pak Willy dan Mas Resa sendiri, bagaimana sih sebenarnya perpaduan alat musik tradisional gamelan Bali atau alat musik tradisional lainnya di musik jazz atau pop? Mungkin untuk itu lebih dijelasin sama Mas Resa. Silakan Mas Resa. Boleh. Kalau dari saya sih, kalau dari saya sih sebenarnya yang saya lihat itu mungkin musiknya ya bentuknya ya mungkin variasinya tuh di aransemen ya. Tapi kalau bagi saya sendiri pribadi itu keunikannya justru ada di pitch dari alat-alat yang di luar alat musik yang mainstream ya, yang gitu. Umum ya. Ya, karena mereka punya pitch mereka masing-masing. Ya, keunikan dari alat musik tradisional itu adalah mereka enggak equal temperament. Iya, iya benar. Dan bahkan interval per note-nya itu dia kalau equal temperament jelas fix. Dari sini 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 terus itu udah matematis semua ya, fix. Kalau gamelan kan ada yang apa namanya? Ada yang nadanya hanya beberapa saja diambil. Tapi sekarang bisa sih sebenarnya juga memang ada di... tapi disebutnya itu udah jadi kayak modern. Iya, gitu. Benar karena benar. Udah equal temperament gitu. Jadi kan kalau masih yang gamelan yang asli itu kan hanya beberapa nada, jadi kita yang harus mengikuti alat musik. Betul. Yang biasa yang betul, mengikuti betul, gitu. Betul. Oke, jadi sebenarnya perpaduannya juga sebenarnya tetap bagus aja ya gitu kan. Jadi tetap uniknya sih di situ. Iya, jadi walaupun apa namanya alat tradisional tapi bisa tetap juga dipadukan dengan genre musik apa saja gitu. Oke, apakah mungkin musisi yang mengusung musik etnik seperti alat tradisional tersebut tadi bisa diterima enggak sih menurut Pak Willy dan Mas Resa di anak muda zaman sekarang gitu kan? Kalau anak muda zaman sekarang kan apalagi khususnya mungkin anak Jakarta juga ya, saya kurang tahu gimana sih kalau di Jakarta lebih suka genre musiknya kayak apa, mungkin apakah bisa nih diterima nih kalau jenis musik yang tadi etnik itu menurut Pak Willy gimana? Harusnya sih bisa, karena di Jakarta juga ada beberapa anak-anak muda yang bermain juga dengan etnik musik ya tradisional ya. Harusnya sih bisa sih. Kalau menurut Mas Esa gimana? Harusnya bisa, memang harusnya bisa. Tapi kenyataannya di Jakarta sendiri gimana? Nah itu dia perbedaan antara mungkin yang kita lihat beberapa minggu ini ya, dan beberapa bulan yang lalu kita berkunjung ke Bali. Enaknya di sini itu adalah kayaknya ya seperti itu, mungkin lebih ke event-eventnya itu dia nggak yang harus terpaku bahwa genrenya harus ini, harus ini, harus ini. Dia lebih kayak the beat, berani gitu mengusung event yang pasti nantinya akan beda gitu dengan event-event yang misalnya musiknya hanya pop atau ada rock atau jazz doang gitu. Nah itu di sini menjadi keunikan tersendiri dibanding daerah-daerah seperti Jakarta atau daerah-daerah lain yang memang musik mainstreamnya tuh lebih dominan dan mendominasi juga, karena kan mungkin ya kita lihat kafe dan sebagainya kan memang ya karena anak muda suka dengernya seperti itu. Nah perbedaannya sama di sini tuh makanya yang lebih saya sukain, karena di sini berani untuk unjuk tentang musik yang bukan mainstream seperti pop. Nah kalau misalnya untuk diterima atau tidaknya nggak bisa kita lihat dari musisinya doang gitu, karena mungkin dari musisinya pun sudah berusaha sebaik mungkin atau dia berusaha berprogres, entah itu dia membuat karya, entah itu dia mencoba
apa ya, mungkin dari sosmednya dia, dia perkuat atau dia mencoba platform dan sebagainya. Tapi ya kita tahu musik itu kan gak bisa lepas dari yang namanya apa ya, kalau mungkin kalau kita bilang beda yang namanya nonton virtual dengan tatap muka. Iya benar. Kita merasakan mungkin kemarin energinya. Ya, iya betul, kita merasakan vibesnya bagaimana, betul. Nah di situ justru hal yang bisa kita garap mungkin dari kita, balik lagi kayak kita seperti distributor atau The Beat sebagai dealer, kita bisa support dengan memberikan wadah itu. Nah makanya dari sisi musisinya mungkin ketika dia udah berprogres, dari kita sebagai entah itu punya dia alat, entah itu sebagai mungkin kita liatnya promotor lah ya, iya, kita iya bisa mempush dia juga, jadi iya, sama-sama bener, antara bener, dua sisi. Semuanya saling ya, saling mungkin kayak kemarin contohnya saya denger, sempet saya dengerin di Spotify itu albumnya Gustu yang di itu enak banget sih, itu enak gitu antara drumnya dia dengan gamelan yang lainnya. Karena musiknya agak sedikit jazz ya, tapi dibaluri dengan tapi bisa ya unsur bisa gitu, jadi mungkin dari musisinya pun sebenarnya bisa untuk bikin karya seperti itu, cuma dari kitanya pun juga harus bantu. Iya, yang penting niat ya. Yang aman, penting niat dan support, terutama support banget juga dari PT Citra Intirama ya, yang akan terus mensupport nih musisi-musisi yang ingin berkarya tentunya, benar kan? Oke, nah tadi juga saya mau bahas apa namanya? Nah itu kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak lebih suka K-pop gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat kayak ada salah satu musisi kemarin yang DJ, tapi dia juga memadupadankan etnik dari seluruh Indonesia, itu juga kan ada kemarin juga ya. Mungkin juga bisa ya para generasi muda sekarang juga meniru itu gitu loh. Jadi walaupun apapun genre musiknya sebenarnya bisa aja dipadupadankan dengan etnik gitu. Betul ya banget. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya yang mempunyai kekayaan ya, kekayaan alat musik tradisional yang banyak itu ya, jadi bisa jadi jangan hanya apa namanya genre pop saja, kalau pop kan sudah biasa nih gitu loh. Jadi kita sebagai generasi muda nih harus melestarikannya. Nah, oke, apa nih harapan Pak Willy dan Mas Reza untuk generasi muda untuk musisi di Bali? Ya, harapan kedepannya. Harapan kedepannya sih bisa muncul band-band baru ya, yang memang asalnya dari Bali, yang benar-benar Bali, yang benar-benar dari Bali. Yang kita tahu kan selama ini kan banyak kan dari luar Bali ya, band-band yang muncul di Indonesia. Depan harapan saya pertama band-band bisa muncul di Bali, band-band baru bisa muncul di Bali. Yang kedua adalah dari segi kesenian budaya tetap terjaga sih, itu aja. Oke, terima kasih Mas. Iya, kalau harapan sebenarnya harapannya untuk semua daerah sih, terutama mungkin karena ini lagi di Bali. Yang jelas musisinya saya harap terus berprogres, terus konsisten untuk berkarya, dan yang mungkin belum terekspos bisa lebih intens lagi di sosmednya, karena mungkin ya keterbatasan kita juga untuk mengetahui itu. Tapi yang jelas dari kita ataupun dari dealer, ketika kita melihat sesuatu yang musisi yang potensi, berpotensi pasti kita support. Dan dari The Beat sendiri ya, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak sih, orangnya di sini enak banget, open banget, dan yang pastinya fair untuk melihat potensi itu tanpa harus tahu dia siapa atau orang mana atau kenal atau enggak. Dia pasti akan di sini pasti support gitu. Kalau memang teman-teman punya potensi yang luar biasa tapi enggak terekspos, pasti di sini dibantu. Iya, jadi buat teman-teman yang merasa punya potensi nih, mau digali lagi potensinya ya, bisa langsung ke The Beat Music Course ya kan. Nanti bisa. dari The Beat Music Course kan tahu nih, terus masuk. Dilihat tuh sama Pak Willy sama Mas Ra, ini punya potensi. Nanti di endorse ya kan, siapa tahu kan gitu ya. The Beat juga di kan menjalani endorse ya, bantu right bikin karya endorse, bener. Nah,
Nah, belum lagi nanti dibikinin video sama The Beat. Iya, nah kalau mau bikin video, tim-timnya nih di belakang sini. Kalau mau bikin video atau podcast seperti ini ya, seperti yang kita lakukan sekarang, yeah, bisa langsung ke The Beat Creative. Yang penting aktif. Konten. Aktif, selalu aktif. Iya, dan bener, selalu berprogres. Iya, siapalah itu brand itu. Betul. Itu penting banget branding ya Mas Reza, iya, ya. Jadi iya, membranding personal diri kita sendiri. Juga, iya. Iya. Jadi kalau kita enggak mencoba untuk membranding diri kita sendiri kan enggak ada yang tahu nih kita betul, punya potensi atau betul enggak. Banget, nah, betul atau banget, yang masih ragu-ragu sebenarnya aku punya nih potensi gitu tapi iya, kayak masih malu-malu, ya mending langsung aja les dulu kan, iya, apalagi instrukturnya juga keren-keren semua gitu. Iya, ya. Jadi promosi saya. Oke. Masuk. Tancap bungkus ya. Oke, sebelum ini udah durasi nih kayaknya nih, yeah, sebelum ke akhir podcast kita hari ini, harapan dan kesannya dan untuk The Beat Creative Hub beserta tim nih, untuk The Beat Bali, untuk The Beat Creative Hub, apa harapan dan kesannya dari Pak Willy dan Mas Reza? Kalau kesan sudah pasti baik ya, sudah pasti baik. Ya harapannya mungkin. Kalau harapannya sabar, terus semangat. Sabar, terus semangat, tepuk tangan dulu. Terus semangat, terus semangat, terus semangat, sabar. Terus semangat, pasti nanti ada hal, enggak mungkin enggak ada hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. Iya. Dan yang pastinya benar kata Pak Willy juga, untuk pengalaman kita, untuk portofolio kita masing-masing, dan nantinya mungkin membantu kita untuk kedepannya, ya kita enggak tahu kan. Disuruh lihat ke payung ini. Iya. Oh ke kamera. Oh ya, ke kamera. Jadi untuk teman-teman The Beat tetap solid dan hebat ya, nggak ada apa? Ya tetap kompak. Nggak ada yang cari muka di sini itu sebenarnya. Oh iya benar. Semua keluhannya tulus, keluhan tulus itu bagus ya. Terus bekerjanya juga tulus. Maksudnya capek ya memang capek, ngeluh ya ngeluh, tapi bener kerja gitu. Iya. Itu yang kita salut sih di sini. Kita berdua salut itu, ya itu yang kita lihat di sini. Tepuk tangan dulu untuk tim. Untuk tim debit, hebat banget. Terima kasih Mas Reza. Ada lagi mungkin Pak Willy, Mas Reza? Bisa ditambahin. Oh ya Pak Willy silakan. Emang dua kata sih, luar biasa. Luar biasa. Iya luar biasa ya. Terima kasih juga ya Pak Willy dan Mas Reza ya, sudah menyempatkan. Kita yang terima kasih juga. Waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya di The Beat, di The Beat Podcast. Iya, ini bentar lagi mereka mau flight nih. Semoga safe flight ya. Amin. Nanti sampai ke tempat berikutnya. Amin. Kan karena nggak langsung balik ke Jakarta ya. Jadi yeah, akan betul, ada kota berikutnya. Terima kasih banyak supportnya juga untuk The Beat Bali. Segala kegiatannya, segala endorse-nya, segala apapun usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Willy dan Mas Reza untuk The Beat, yeah, kerjasamanya. Terima kasih banyak. Nanti ditunggu berikutnya akan ada apa sih dari The Beat Bali dan juga PT Citra Intiraba ya. Tunggu aja, stay tune terus. Terima kasih semua. Sampai jumpa di The Beat Podcast berikutnya.